Jadi hari ini Baco ikut karena kebetulan mau shopping ya kan. Mau shopping di Tanah Abang. Jadi sebelum shopping saya ajak muter dulu dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daengna. Kita akan update lagi alhamdulillah di salah satu lapak spesialis bajuan doko yang ada di Jatinegara ya. Nah, kita di sini tuh ngelapaknya di emperan, tapi kualitas kita gak kalah lah di toko. Kita akan coba update beberapa koleksi yang ada di sini. Tapi hari ini spesial ya, hari ini pokoknya full spesial ditemenin sama Baco. Baco hari ini. Baco ibu temenin. Nah, kita coba update beberapa koleksi yang ada di sini. Ini kita dari depan aja ya. Ini kita lihat beberapa koleksi bacan yang ada di sini. Banyak banget ya. Ini bacan juga emang? Hah? Iya. Oh, doko hitam berarti ya maksudnya. Nih, doko hitam nih. Ini ringnya gede begini. Berapaan ini begini? 1000. Di harga penawaran atau sudah net? Di harga penawaran nih 1 juta jumbo loh ini tuh. Enak banget warnanya nih, kalau dari jauh kayak ke Cibun Tanduk ke Payaman ya. Ternyata ini bacan atau doko hitam ya. Jadi lapak spesialis bacan doko ini seperti kita pahami tuh mulai dari bahan sampai yang lostun dan juga yang sudah naik ring ada di sini, dan harganya juga masih terjangkau ya, pilihannya banyak. Ini nyusep dia nih. Gak aku bagian tempat soalnya. Tuh. Nah, kita akan coba lihat ini bahan dari berapa nih yang bahan-bahan? 100 sampai 200. Oke, ini bahannya di lapak ini itu harga dari 100.000 ke atas ya. Harga dari 100.000 ke atas. Tergantung ukurannya tentunya dan kualitasnya. Jadi bahannya yang agak gede-gede, beda lagi nih mah ya. Segede ini? Sampai 250. Ini biasanya ada motif ini ya. Ini yang sudah di, ini polkas apa udah, oh tinggal naik ring ya. Ini doko juga jenisnya. Berapa dia? 750. Gede, segede ini. Wow. Masih bisa nego lah gitu. 750.000 segede ini teman-teman. Itu pun masih bisa nego. Tinggal pasang muka permohonan ke sini tuh pasti ada potongan harga. Nah, tuh cakep-cakep modelnya. Ini yang antik nih. Ini berapa yang kecil-kecil begini? 250.000. 250.000. Dokonya banyak-banyak banget ini. Nah, kalau yang kota ini? Itu 350.000. Maksudnya apa? Palamea doko atau apa? Doko Mejiko. Doko Mejiko. 350. Ini bisa jadi dua ya kalau size kantoran ya. Karena lumayan gede. Ini juga ada yang low stone ya. Tapi ini tinggal naik ring ya. Udah bukan polkas ini. Berapa nih yang paling kecil? 100.000 sampai 200. Oke. 100.000 sampai 200. Nah, kalau bahan-bahan ini nih. Berapaan dia? Itu 300. 300. Besar-besar 300. Oh, yang gede-gede ini ya. Jumbo ini. Tuh. Ini mah lain ini ya, apa ini? Obi. Dia karakternya sama kayak bacan berarti ya, bacan obinya ya. Bacan obi emang. Dari jauh kayak apa, Rafflesia Bengkulu. Ya, tapi sebenarnya dia ngobi. Ini juga ada yang lavender. Yang di sini berapaan dia? 200 sampai 300. 200 sampai 300. Oke. Kita juga ada jenis giok. Ini giok belimbing Aceh ya, apa ini? Berapaan dia? 350.000. Oke. 350.000. Itu jumbo-jumbo Garut ini ya? Kayak bacan bukan ya? Ini mah kalau saya jual saya bilang aja bacan nih. Ya kan? Lumayan buat THR lebaran.
Oke, ini kita udah liatin beberapa jenis bahan, baik itu yang sudah dibentuk pola, lustun, dan juga lain-lain, yang kotakan juga ada. Nah, sekarang kita maju yang ada ringnya nih. Yang di kotak ini dari berapa sampai berapa nih, yang di kotak ini? Dari 150 sampai 250. Dari 150.000 sampai 250.000. Doko semua ya? Iya. Jadi kalau ini dari jaraknya apa? Ringnya alpaka. Kita update lagi nih teman-teman, ini banyak banget nih pilihannya nih di sini nih. Jadi teman-teman kalau tertarik dengan beberapa koleksi yang ada di kotak ini atau di lapak ini, bisa langsung screenshot ya. Kalian jangan tanya terus nomornya berapa, kan sudah disebutkan sama ownernya di akhir video ya. Jadi makanya kalian simak. Yang kedua, kalian jangan cuma nonton, nah beli biar semangat pelapak-pelapak yang ada di sini. Tuh, tinggal screenshot aja tuh. Terus ada juga yang di kota ini berapa dia? 250. Oke, 250.000 sampai 350.000 tuh. Warna aslinya tuh. Ini kayak gulo bukan? Doko juga? Doko. Doko hitam. Ini ada juga nih. Yang di kotak ini dari berapa? Dari 300 sampai 600. Dari 300 sampai 600 yang ini ya. Oke. Teman-teman tinggal screenshot aja di sini juga. Nah, di kotak ini dari berapa sampai berapa? Dari 200 sampai 800. Oke, dari 200 sampai 800.000. Doko semuanya, ringnya rata-rata kita pakai alpaka ya. Nih, di bawah lihat gitu. Tuh, warna aslinya ya. Ini karena di atas silau ya. Tuh. Nah, kalau yang di kotak ini, yang berapaan ini? Ini cakep juga nih. Ini dari berapa nih ya? 100.000-an. 100.000-an? Serius? Nih, 100.000-an nih, coba ai mamai dompet bergetar ini mah pakai ini, dijamin mertua lewat kita cuekin ini. Cakep benar ini mah ijonya mah. Aduh. Ini janda lewat juga saya cuekin kalau pakai ini mah. Cakep benar nih. Doko cuman 100.000-an nih. Ring alpaka. Jadi di lapak ini tidak perlu curhat, sudah murah ya. Banyak kan lapak itu bagus-bagus batunya, tapi kita nunggu curhat dulu baru dikasih murah. Nah, kalau di lapak spesialis bacaan Doko ini tidak perlu curhat, sudah dikasih murah. Tinggal pilih sesuai selera, tergantung kemampuan ya. Jangan mau yang mahal tapi kemampuannya kecil. Jadi sesuaikan dengan kemampuan biar tidak kasihan yang ngelapak. Ada harga, ada kualitas ya. Cakep ini. Ini murah banget ini. Padahal mah kalau perhitungan kita estimasi mulai poles aja 25-30, belum ringnya, belum bahannya ya. Minimal pego 200 lah ya seharusnya. Ini malah sangat murah. Lebih ke size kantoran ya. Ini habisin stok aja. Habisin stok nih ya. Jadi nanti pas lebaran kita sudah masuk yang baru-baru. Nah, jadi teman-teman kenapa kita jual murah ini? Biar nanti setelah lebaran kita masuk lagi, upgrade lagi untuk terbaru ya. Ini yang di sini? 350. Oke, 350.000-an ya. Ini bisa di screenshot juga teman-teman ya. Screenshot nanti WhatsApp ke ownernya. Ih, warnanya enak bluish ya masuknya. Aduh, bluish. Ini cakep nih. Ini kalau saya jual ini gope, ini paling murah. Tuh. Enak, clean banget soalnya. Makanya kalau beli jangan beli sama saya, belinya ke pelapak ya. Kalau di saya mahalin. Jangan sama Bang Daek ya. Iya, mau beli mau enggak bodo amat saya, kalau di saya mah yang penting saya mahalin aja. Tapi kalau pelapak selalu ada kebijakan harga. Tuh. Alpaka semua ya ringnya. Kalau dari jauh kayak perak ya. Emang motif perak ya. Oh, oke, okay. Motif ringnya kayak perak. Yeah. Oke, okay, siap. Nah, di kotak ini nih, yang berapa nih? 400-an. Ini juga dijual? Kenapa kok jual semua? Butuh uang kah? Hah? Oh iya, mau lebaran nih ya. Takutnya nanti tidak beli baju lebaran, tidak jadi lebaran. Oh iya. Pantasan dijual semua, saya pikir cuma dipajang. Ini berapaan tadi? 400.000-an. Nih teman-teman, jadi ternyata yang ada di sini semuanya dijual. Saya pikir buat dipajang doang. Aduh. Cakep-cakep semua loh ini.
bikin dompet bergetar. Ayo kita makmurkan pelapak ya, biar kalau enggak ada pelapak kita bingung mau nambah koleksi bagaimana ya. Terus kalau bosen mau jual di mana, kalau ada pelapak kan gampang, tinggal koordinasi aja harga cocok, bungkus. Tuh, tinggal screenshot aja nih teman-teman, tinggal screenshot. Ini lapak spesialis bacaan doko. Jadi di sini ada spesialis, ada juragan. Kalau ini spesialis, ada juga yang di ujung nih. Ini berapa dia nih? Harga dari 400. Dari 400? 800. Sampai 800. Ya. Paling mahal 800. Ya. Tidak ada 1 juta. Oh, dengan kualitas ini? Ya. Ih, murah-murah ya. Murah teman-teman. Tidak ada 1 juta. Saya hitungan saya itu ini minimalnya 1,2. Yang begini misalkan 1 juta. Ini tidak ada yang sampai 1 juta. Dan itu pun masih di harga penawaran. Iya, betul. Oh, berarti kebetulan ini yang punya la... Berarti ndak punya apa, ndak butuh uang ya? Kenapa dijual murah? Justru butuh uang. Oh, justru butuh uang. Kampung. Iya. Buka harga di atas 1 juta, takut orang kabur. Oh, iya, betul. Kita biasa kok. Siap. Ini yang berapa nih? Clean banget tuh nih. Itu padanya. Ini? Ini? Sama. Ini ya. Oke. Okay. Ini beda lagi karena ukurannya gede. Oke. Okay. Ini saya ngelirik dua ini nih. Saya sebenarnya pengen punya satu aja, cuman saya pertimbangannya begini, kebetulan saya nabung lagi bukan buat beli batu tapi buat kawin lagi. Makanya saya tidak beli batu dulu sekarang. Nanti kalau udah nambah bini anak saya denger enggak tuh? Hei, Baco. Ngantuk. Jangan ngantuk ah. Jauh-jauh kok dibawa ke sini ngantuk kau ah. Nah, yang di sini berapaan? Ini dari 400.000 sama dari 400 sampai 1.600. Oke, variasi juga ya. Ini cakep muratnya. Apa itu? Neprit. Oh, neprit. Berapa neprit ini? Ring perak lagi ya? 1,2 ring perak tuh. Wih, kujang. Oh, dapat aja motifnya dia. Tinggal screenshot aja ya. Nih, di sini banyak pilihannya nih. Di sini juga. Nah, di kotak ini dari ini berapa nih lost tone? Itu 850.000. Oke. Doko juga ya? Luis. Nah, 850. Masih di harga penawaran ya? Masih. Nah, di kotak ini berapaan? Dari 1 juta sampai 1,5. 1 juta sampai 1,5. Yang kita lihat dari sini nih, ini berapa? 1,2. Ini. 1 juta. 1 juta. Oh, seterusnya lah ya. Nah, kalau yang di belakang? Ini dari harga 200.000. Oke. Sampai 1 juta. Oke, 200.000 sampai 1 juta. Siap. Teman-teman sudah lihat, ini juga ada ya buat patokannya. Ini sudah kita naikin kemarin ini. Oke, dari semua koleksi kita yang ada di sini, kalau teman-teman pesan kirim-kirim bisa? Bisa. Bisa menerima pengiriman ya? Oke, di seluruh wilayah ya. Kontak person yang bisa dihubungi berapa nomornya? 0896 0102 75 87. Oke, dengan siapa? Didin. Bang Didin, oke Bang Didin. Itu setelah kita review, mudah-mudahan ini pengaruh buat penjualannya ya, biar ada buat tambah-tambah beli baju lebaran, karena kalau tidak ada baju lebaran takutnya lebaran ditunda ya. Sukses selalu ya. Oke, jangan lupa ngopi tapi jangan sekarang, malam aja. Oke sahabat Daeng, kita ada seribu di salah satu lapak spesialis bacaan doko yang ada di Rabening. Buat teman-teman yang pengen nampol silahkan merapak di sini, karena di sini pilihannya banyak, harga yang terjangkau, dijamin kalau nyampe di sini tunda mungkin kita pergi begitu aja, pasti ada pilihannya, mau yang murah ada, mau yang mahal ada, makanya sesuaikan dengan kemampuan. Jangan kemampuan kalian 100.000 mintanya 500, udah gitu nawarnya sampai bawa-bawa keluarga, aduh mama. Semangat terus pejuang rupiah, dan prioritas untuk teman-teman pelapak, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Oke, sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di sini.